Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Sekarang aku lagi di daerah Merican, teman-teman, dekat kampus Atma Jaya Hukum dan Sanata Dharma di sini. Dan sekarang aku mau beli ini risoles karena aku lapar banget dan aku lagi janjian sama temanku Melva. Kita udah nyampe di tempat kita nongkrong ini, namanya Pasco di Kampung Kuliner Pringulung di Jogja, teman-teman. Ini tempat baru dan ini baru buka hari ini. Kalau kalian mau ke sini bisa juga. Jadi pesan minuman apa aja terserah, tapi pakai makanan itu udah free. Wow. Oke, teman-teman, ini aku di sini bareng sama Melva. Halo Melva. Halo. Kamu juga punya channel YouTube kan? Iya. Namanya apa? Milanda Melva. Ya, Milanda Melva. Jadi kalau kalian mau tahu silakan, ada link di bawah. Jadi aku ketemu dia dari YouTube ya. Kita pernah kolaborasi sebelumnya di channel aku yang bahasa Inggris, Veron Ina Makan Sang Yang Challenge. Iya, ini yang bahasa Indonesia. Jadi ya, kalau kalian mau, kalian bisa YouTuber sih. Enggak. Jadi kalau kalian mau cek channel dia, ada di situ. Jadi kamu bikin video tentang apa? Actually I met my channel for Save My Moments in Yogyakarta, but if you wanna know, just subscribe for more updates. Itu, jangan lupa subscribe ya. Dia bikin juga tentang cara masuk UGM dan sebagainya, bagus banget. Ini dia menunya, teman-teman, di cafe ini. Jadi kita di sini karena ini baru buka, kita gratis minuman ya. Aku mau what? Yang recommended yang mana? Recommended yang premium dong. Oh, yang premium. Yang premium tapi enggak gratis, yang gratis yang regular. Iya. Yeah. Aku mau yang polis mocha sama polis yang mocha. Aku yang polis mocha sama choco stick. Polis mocha sama choco stick. Ya, yeah. Wow, pesan ditulisnya di situ. Oke. Okay. Polis mochanya mau pakai topping apa, Mbak? Oh, jadi toppingnya ada stick, ada cookies, ada buah, dan ada Oreo. Cookies aja. Cookies aja. Iya. Yeah. Oke. Okay. Aku mau ke choco cookies. Oke. Iya, choco cookies. Oke, cookies. Oh, cookies. Oke. Pakai cookies aku. Pakai toppingnya, Mbak. Toppingnya pintunya. Jadi di sini kalau kita bayar kita nggak dikasih struk kayak gitu. Jadi nanti bill-nya dikirimin ke email atau nomor kita lewat SMS. Hemat kertas. Wow, teman-teman, makanan kita udah datang. Kalian mau lihat ini? Kelihatan enak banget. Ini punya aku yang coklat stick kayak gini. Wow. Ini dia chicken wings, teman-teman. Wow, kelihatan enak banget. Teman-teman, jadi ini dia pemiliknya, namanya siapa? Halo, nama saya Gulam Hazmin, pakai Z. Oh, jadi ini yang istimewa dari restoran ini apa? Kayak ini chicken wings. Yang istimewanya pertama dia all chocolate, minumannya tuh coklatnya kita ada kerja sama dengan vendor besar. Iya. Kalau makanannya homemade, jadi fresh. Orang datang baru dibuat, bukan wow, yang prepare. Coba mbaknya bisa lihat. Iya, kita bisa lihat, teman-teman, ini kelihatan segar banget. Ya, aku juga dari tadi terpanas sama ini. Oke. Terpanas. Jadi Melva dapat plastik untuk tangannya dia karena kamu makan chicken wings. Jadi itu kayak sarung tangan kamu. Oh iya. Iya. Wow. Mewah banget ya. Keren ya, ini baru pertama. Masalahnya enggak dapat sendok, coy. Iya, tapi kan pakai ini biar tangan kamu lebih mudah megangnya dan enggak kotor juga. Iya. Dan ini minuman kita, teman-teman, ini punyaku. Wow. Enak banget ini dia. Dan ini punya Melva yang Oreo ya. Nah, kamu mau ngaduk apa gimana? Tes, teman-teman. Gimana? Ini apa sih tadi? Choco cookies ya? Iya. Enak kok. Oke, ini punya aku yang cookies toppingnya. Jadi ada ini.
enak. Dan ini dia apa choco stick. Jadi ini ada apa? Ini aku nggak tahu ini apa. Kamu masuk kamu. Enak. Kamu harus coba, enak. Kalian harus coba. Ya sekarang Melva mau pakai sarung tangannya, dia malu-malu. It's so annoying, I guess. Dia bilang itu megang, padahal sebenarnya itu lebih bagus karena itu lebih mudah megangnya. Iya. Yeah. Wow, itu masih panas teman-teman, masih ada asapnya, pasti panas ya kan? Pedas? Gak terlalu. Ayamnya empuk. Empuk. Enak kok, pas. Cool. Kalian harus cool. Coba. Oke, sekarang aku mau coba. Aku sebenarnya nggak pernah makan sayap ayam. Ini pertama kali makan chicken wing. Ini lembut teman-teman. Jadi ini kulitnya renyah dan dia juga lembut. Oke teman-teman, jadi ini terakhir, udah mau habis. Melva masih makan chicken wings. Nah, dan setelah ini kita mau balik. Aku mau balik pastinya karena aku udah punya janji juga sama temanku yang lain. Jadi ya, itu aja untuk kali ini teman-teman, video ini. Dan kalau kalian mau lihat Melva lagi, komen di bawah, mungkin kita bisa kolaborasi bareng. Mungkin kita bisa kolaborasi bareng buat video atau challenge kayak gitu. Silakan kalian komen di bawah. Kenapa dia ketawa? Apalagi, oh ya, tempat ini kalian bisa datang ke sini. Aku bakalan masukin link ke Instagram mereka. Jadi kalian mungkin mau coba tempat ini, silakan datang ke sini. Maaf, ini berisik banget. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.